Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu adalah Huawei. Dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu tender beredar Huawei Mate 50 series bawah spesifikasi begini. Huawei Mate 50 series akan membawa 3 seri serta 1 tablet terbaru. Jelasannya yaitu, usia beberapa kali membatalkan perilisan perangkat baru, kini Huawei dilaporkan akan segera merilis Huawei Mate 50 series. Informasi mengenai perangkat ini lalu terungkap ke publik, usia rendernya beredar ke publik. Huawei Mate 50 series menjadi penerus selanjutnya dari seri Mate yang akan diperkenalkan oleh Huawei di tahun 2022 ini, menyusul sejumlah perangkat yang telah dirilis sebelumnya. Dilansir dari GSM Arena, berdasarkan render yang beredar, Huawei Mate 50 series akan membuat 3 seri serta 1 tablet terbaru yang perilisannya akan dilakukan secara bersamaan. Ketika perangkat yang terhubung dalam Huawei Mate 50 series ini antara lain Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro, dan Huawei Mate 50 RS. Ketiganya ini hadir dengan dukungan Snapdragon 8 Gen 1 yang masih menggunakan jaringan 4G. Walaupun begitu, banyak yang meyakini jika Huawei Mate 50 RS akan hadir dengan jaringan 5G yang lebih kekinian sehingga modelnya sama dengan Huawei P 50 Pro. Seri Huawei Mate 50 Pro dan Huawei seri Mate 50 RS dipercaya membawa kapasitas RAM 12GB dan 3 varian memori internal, yaitu 128GB, 256GB, dan 512GB. Bocoran lain mengenai kamera menyebut bahwa Huawei Mate 50 series menggunakan sensor utama 50MP dengan sensor IMX800, sedangkan untuk selfie, perangkat ini kemungkinan akan mengandalkan sensor 13MP di bagian depan. Belum banyak informasi yang beredar mengenai waktu perilisan Huawei Mate 50 series. Usia render yang akhirnya terungkap ke publik, banyak percaya jika perangkat baru Huawei ini akan diperkenalkan dalam waktu dekat bersamaan dengan tablet anyarnya. Hanya dilansir juga dari berita online yang lain, yaitu dari suara.com, yaitu datang dari produk gadget ternama atau produk gadget ternama, yaitu adalah Huawei, yaitu bocoran render seri Huawei Mate 50 terungkap. Ini spesifikasinya, biasanya yaitu Huawei mengkonfirmasi bahwa perusahaan berencana untuk meluncurkan seri Mate 50. Bocoran terbaru menunjukkan render untuk 3 ponsel utama dan tablet baru serta spesifikasi lengkapnya. Seri Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, dan Mate 50 RS terdaftar dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 meskipun masih terbatas pada konektivitas 4G. Menurut rumor, ketika seri Mate 50 akan menggunakan layar AMOLED yang dibuat oleh BOE. Model Pro dan RS diduga memiliki layar LTPO 6,78 inch 120Hz melengkung, sedangkan model 50 Mate biasa menggunakan layar LTPS 90Hz datar. Model Pro kemungkinan akan tersedia dengan opsi jaringan 5G. Untuk kapasitas penyimpanan, model Pro dan RS akan mengemas RAM sebesar 12GB dan penyimpan 128GB, 256GB, dan 512GB. Sementara varian Mate 50 akan dibekali RAM 8GB dan opsi penyimpanan 128GB dan 256GB. Propon tersebut juga dilaporkan akan menampilkan NPU dan High Silicon untuk pemrosesan XMage, pengganti internal untuk teknologi kamera dikembangkan bersama dengan Leica. Dari segi fotografi, kamera tersebut diprediksi akan memiliki kamera utama 50MP dan aperture yang dapat diganti yaitu f1.4 dan f4. Pada seri Mate 50 Pro dan RS, kedua ponsel akan menggunakan sensor IMX800, sementara varian Mate 50 akan menggunakan IMX766. Ketika model tersebut diharapkan memiliki lensa telephoto dan lensa ultrawide, namun spesifikasi detailnya masih belum jelas. Sedangkan untuk kamera selfie, ponsel akan menggunakan kamera 13MP dan sensor 3D untuk fitur face unlock pada model Pro dan RS. Ketiganya diprediksi akan didukung pengisian daya cepat 66W dan baterai sebesar 4500mAh dan model Pro dan RS, serta 4400 untuk model biasa. Dilansir dari GSM Arena pada Sabtu tanggal 20 bulan 8 2022, model Huawei Mate 50 RS akan memiliki body keramik sebagai nilai jual utama dan dua model lainnya akan menampilkan struktur metal dan glass sandwich. Rumor lainnya juga menyebut bahwa Huawei akan menghadirkan model keempat yaitu Mate 50e yang mirip dengan model Mate 50. Ponsel tersebut diprediksi akan menggunakan chipset Snapdragon 778G.
Dan itu Huawei tampaknya akan menggunakan Mate 50 series bersama dengan Mate Pad Pro yang memiliki ukuran 12,4 inch. Diperkirakan Huawei Mate Pad Pro akan mulai dipasarkan 9 September. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu adalah Huawei. Dilanjut dari berita online dari suara.com, yaitu bocoran dan dari Huawei Mate 50 terungkap, ini spesifikasinya. Juga dilanjut dari berita online yang lain dari hightechno.com, yaitu datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android yang sama, yaitu adalah Huawei, yaitu render beredar Huawei Mate 50 series bawa spesifikasi begini. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.